Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa na'uzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وزرياته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Yang dihormati dan diraikan Ayahanda Tuan Haji Zainal selaku pengerusi Masjid Qaryah Kampung Paya, seterusnya Ashabul Fadilah, para imam, para asatiz, Tuan-Tuan Bilal dan juga EJK-EJK masjid yang berkhidmat dengan masjid, begitu juga pemimpin-pemimpin masyarakat serta ahli jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi diberkati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberinya kita rahmat, hidayah dan nikmat dapatlah kita sama-sama beribadah, saling bantu-membantu melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hambanya. Di malam ini kita beriktikaf dan insyaAllah kita akan cuba berkongsi sedikit sebanyak ala kadar kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Mudah-mudahan kita akan mendapat kekuatan iman, diselamatkan kita daripada kemurkaannya di dunia dan di akhirat. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung lagi kitab Hidayatus Salikin. Kita buka muka surat 301. Itulah, betul eh Cik Wan? 301 yang ke-26. Betul eh? Yang ke-26. Kalau kitab satu lagi ni muka surat 265. Dia satu di kitab jenis hijau ni yang disunting oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, muka surat 265. Yang kitab kita baca ni muka surat 301. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darraini amin. Yang ke-26. 26 daripada 35. Rasa 35 ni. 35 ke faedah berzikir kepada Allah Ta'ala dalam kitab ni lah. Mungkin kitab lain dia ada penambahan, wallahu a'lam. Jadi dia kata Allah mengurniakan orang yang berzikir lebih banyak daripada orang yang meminta. Annallaha subhanahu wa ta'ala yu'tihi aksara mimma yu'tis sa'ilin wa illam yas'alhu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberi atau mengurnia apa-apa kebaikan kepada yang berzikir itu lebih banyak daripada apa yang diberikan
kepada orang yang meminta. Walaupun ia orang yang berzikir, tiada meminta, mana tak berdoa. Kerana firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin aw kama qala rawahul bukhari. Maksudnya, sesiapa yang sibuk menyebutku, sibuk mengingati aku, ini berzikir kepada dia lah, daripada meminta kepadaku, nescaya aku berikannya yang terlebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta. Jadi orang yang sibuk mengingati Allah Ta'ala, sibuk dengan zikir, kan? Jadi dia nak doa pun tak banyak. Tak banyak doa. Jadi Allah kata, aku bagi dekat dia tu lebih daripada orang minta-minta. Minta ya buat ni kerja entah. Minta ya. Yang ni dia berzikir banyak sampai tak sempat nak berdoa. Dia macam perumpamaannya kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketika dia dicampak ke dalam api, malaikat datang, malaikat Jibril datang nak tolong. Dia kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah lah, kalau dia baca hasbi Allah lah. Kan? Hasbi Allah kalau kita, hasbun, kalau ramai hasbunallah lah. Hasbunallah pun boleh berlaku lah. Jadi cukuplah bagi aku, Allah itu sebaik-baik wakil. Serah pada Allah. Kan? Serah pada Allah. Tak ada ya Allah di ini apa, api ni, Namrud ni, apa semua kan, kau ni lah selamatkan aku daripada api ke, betul tak, bagilah begitu, begini, tak ada. Dia cuma hasbi Allah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan, jadi Allah bagi lebih yang tak disangka-sangka, sehinggakan api tu bukan sekadar sejuk, tapi dia selesa hidup dalam api tu. Kan, bukan sekadar sejuk kan, dia jadi selesa. Ya narukuni bardan wassalama ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau bardan, sejuk, wassalama, dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia kalau sejuk tak selesa, tak best juga. Dia sejuk dan selesa, aman, damai, tenteram. Jadi lebih, jadi Allah bagi lebih. Jadi kena rajin zikir lah. Dia minta-minta, minta banyak, buatnya tak. Tok Guru saya cakap, minta macam-macam dengan Tuhan, hak Tuhan suruh buat, dia tak buat. Dan yang Allah kata haram, dia langgar. Yang Allah kata wajib, dia tak buat. Yang sunat, dia malah nak buat. Dia minta macam-macam. Dia minta macam-macam. Jadi orang yang berzikir, dia lebih. Lebih-lebih kita sekarang ni diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi digalaklah kita kan, kalau dalam hadis Al-Azkar pun ada kan, banyak kita baca hasbi Allah wa ni'mal wakil dalam ketika kesempitan, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada sebahagian, atau bacalah doa. Banyak ulama menggalakkan kita baca istighfar Nabi Allah Yunus. Masa mula-mula COVID tu kan, banyak ulama-ulama menganjurkan kita banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita macam mana dia memelihara Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Kan, kita duduk dalam perut dunia, kata almarhum Tok Guru saya. Jadi Nabi Yunus dia tumpu kepada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tak jadi tai ikan. Dia tak jadi tai ikan. Jadi kita jangan, supaya Allah tak kita jadi tai dunia. Dia bahasa dia lah kan, tak jadi tai dunia. Banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata banyak baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca supaya tak jadi tai dunia dia dah.
Wallahu a'lam. Jadi kita baca banyak, banyak kita ingat Allah. Jadi Allah bagi lebih daripada orang yang minta-minta. Lebih macam mana? Wallahu a'lam lah. Yang lebih itu dia hanya Allah dan Rasulullah SAW saja yang tahu banyak mana lebih itu. Kan? Mungkin lebih hidayat, lebih iman, lebih taqwa, lebih keberkatan, barokah ni. Barokah dia bukan tambah harta. Orang duk faham barokah ni, dia ni meniaga tu satu kedai, tengok rajin tu, berkat dia 10 biji kedai ada. Contohlah kan, dia berkat. Dulu dia apa kontrak kelas apa yang rendah, F, D, Z. F ya, dia tak ada Z, tak ada, dia paling bawah F lah, kelas F lah. Atas sekali A. A satu. Cik Wan pula apa? X, Y, Z. Oh, dia satu. Gurau ya. Kan? Jadi di barokah ni dia Arab kata ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Mana bertambah kebaikan itu maknanya takwa, kata guru kami, takwa minta maaf, barakah itu mana bertambah takwa. Bertambah takwa, bertambah apa ni iman, bertambah ilmu, bertambah apa ni taubat. Lagi dia tu lagi dia banyak taubat, lagi dia takut dengan Allah Taala. Itu barakah. Barakah yang sebenar tu, dapat anak-anak yang soleh, kan? Dapat isteri yang solehah, contohlah, itu barakah lah tu. Dapat kawan-kawan yang baik, itu barakah dalam hidup. Dapat jiran yang baik-baik, itu semua barakah. Itu panggil barakah. Wallahu'alam. Okey, ke-27, orang yang berzikir diselubungi rahmat. Kata pengarang ni, "Adz-dzakiruna taghshahumur rahmah wa tanzilu alaihimus sakinah wal barakah wa tahuffuhumul malaikah." Maksudnya, artinya orang yang berzikir itu dilengkapi atau dilitupi, kan? Diliputi rahmat dan diturunkan sakinah. Sakinah dia kata perasaan ketenangan hati ke atas mereka, dan para malaikat melingkungi mereka. Tiga perkara dalam yang 27 ni. Mana orang yang berzikir ni betul-betul berzikirlah yang sampai tahap yang dikendaki. Pertamanya, dia sentiasa diselubungi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Rahmat mana? Kasih sayang. Dengan rahmat Allah saja kita dapat buat ibadat. Nah, dengan rahmat Allah saja kita dapat tinggalkan maksiat. Semua dengan kasih sayang Allah Taala. Rahmat mana? Luasnya rahmat Allah tu. Sentiasa Allah mencurahkan rahmat, dipelihara dia daripada sebarang bentuk perkara-perkara yang membawa dia derhaka kepada Allah. Itu rahmat. Nah, kalau dia buat maksiat, dia cepat-cepat tersedar. Dia tak leka dengan maksiat. Dia cepat dia sedar. Cepat dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian makna orang yang mendapat rahmat. Allah gunakan diri dia tu untuk kebaikan-kebaikan. Katalah Cik Wan nak balik Kelantan. Orang Kelantan kan? Contoh. Balik Kelate. Ni orang Kelantan pun dia sebab tusuk khabar dalam internet tu, ada wakil rakyat Kelantan, dia harap janganlah anak-anak Kelantan balik Kelantan. Dia jangan balik lagi lah, tunggulah, dia kata ok dulu, ok dululah kan? Pasal kluster banyak ni, dia ada kluster kan, balik daripada Selang, nak Selangor lah, janganlah. Tadi berapa, 100 lebih? 100 ke 100? Tak tahu lah. Ni Teluk Kemang. Tak apalah, dia pergi ke dia lah. Jadi dalam perjalanan tu, singgah masjid, berasa nak buang air besar, berasa nak buang air besar, singgah masjid. Orang masjid, cik masjid lah, singgah masjid. Tak pasal-pasal rupanya
paip dalam tandas tu terbuka. Wah, terbuka kan, besar buka. Jadi Cik Wan masuk tu, nah dia tutup paip tu. Jadi daripada kampung paya, Allah Ta'ala pilih contoh kan, untuk dia menyelamatkan harta masjid. Rahmat Allah kan, siapa sangka? Siapa sangka? Kan, kadang orang singgah-singgah masjid kan, dia nak dia singgah, dia bukan tahu nak tutup kipas ke, dia semayang betul belah, semayang dia belah. Tok siap dah balik rumah dah, dia nak masjid-masjid tepi jalan. Dan kau tengok kau seorang itu, kau tutup lagi pas tak dia keluar. Ini tak ada rahmat Tuhan. Kan, orang tak ada, kalau orang ada rahmat tu, dia Allah akan gunakan. Kan, Allah akan gunakan dia untuk menjaga kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Ha, tu ada rahmat lah tu. Tak sangka-sangka. Tak sangka-sangka. Nah, jadi Allah akan turun rahmat. Allah turunkan sakinah, perasaan ketenangan. Saya baca kitab Sirrus Sariqin apa ni, juzuk keempat, tengok tak? Berkaitan dengan harta lah. Fakir mis, orang fakir, orang kaya ni macam mana. Nah, jadi kesimpulan nak cerita, Imam Ghazali rahimahullah taala bagi tahu lebih kuranglah maksudnya. Orang fakir ni, mereka ni setengah ulama kata dia afdal daripada orang kaya. Dia afdal lah satu sudut. Pasal orang fakir ni dia hati dia dengan Allah tu kuat. Pasal dia banyak tak ada. Dia banyak tak ada. Jadi hati dia tu banyak mengadu pada Allah. Ini fakir yang mukmin lah. Tapi kalau fakir yang satu lagi tu yang boleh merosakkan iman pun ada juga. Orang yang kaya ni, kenapa dia kurang sikit? Sebab hati dia banyak tersangkut dengan harta. Aku ada jawatan, aku ada itu, aku ada pencen, aku ada KWSP. Yang terbaru kan, dapat keluar kan. Aku ada insurans, ada macam-macam dia ada. Aku ada tu, aku ada ni, aku ada ni. Allah tu kurang sikit. Allah tu dia kurang, pasal dia banyak ada kan. Walaupun dia buat ibadat, walaupun dia kata okey, kemudian dia kata manusia ni pun tak semestinya lah, kadang ada juga orang yang kaya tu lebih afdal daripada fakir. Itu bergantung dengan hati. Hati tu, jadi hati tu kena tengok. Hati tu kena tengok. Sekiranya hilang harta tu, macam mana hati dia? Sama dia hilang tu sebab orang tipu ke, orang curi ke, ataupun dia rugi ke, hati dia macam mana? Kan? Jadi sakinah itulah maksudnya, tenang. Dia dengan Allah tu, dia boleh. Sebab apa? Orang yang betul-betul berzikir ni, dia akan asyik dengan Allah. Dia asyik dengan Allah, jadi apa yang Allah buat tu baik belaka. Baik belaka. Tapi benda tu masing-masing lah. Dia tak digelabah. Habislah aku ni kan, habislah. Dia tak ada habis dah. Sebab dia hati dengan Allah tu bergantung kuat. Jadi yang tu lah dia suruh bajak berzikir. Jadi Imam Ghazali kata zikir yang kita sebut dengan lidah itu bukan matlamat. Bukan matlamat. Macam tadi kita tasbih Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34. Bukan itu, bukan kita nak sebut Subhanallah tu bukan semata-mata nak habiskan bilangan 33 atau sebagainya. Tapi sebenarnya matlamat dia, kata Imam Ghazali, nak cinta Allah. Nak dapat mencintai Allah. Itu bukan matlamat. Bukan matlamat. Tapi nak dapat tu kena buatlah benda tu. Kena sebutlah. Dia kena sebut. Jadi Allah akan beri ketenangan dalam hati dia. Ini keluar masjid, selipar hilang. Contohlah kan.
ni orang masjid ni selipar orang pun nak curi ya. Ha, tu tak tenanglah hati tu. Tak tenang, dia jadi dia tak tenang. Sebab apa dia ada macam-macam lah dia mencerita suuzon. Apalah orang ni kan, kaki tak ada insurans lah, macam-macam lah, mata buta ke apa ke kan. Ha, jadi kalau orang yang ada ketenangan, dia salah satunya dia akan memberi keuzuran. Mungkin orang tu tersilap, ha, kan? Ini mungkin Allah nak ampun dosa aku dan sebagainya. Okey. Dan malaikat melingkungi mereka. Ha, malaikat sentiasa bersama dengan mereka. Okey, itu kelebihan berzikir. Jadi kita kena banyak zikir, banyak zikir supaya malaikat bersama. Bila malaikat bersama kita, syaitan akan lari. Syaitan akan lari. Tapi bila seokok, malaikat lari balik. Busuk kan? Dia baca tadi, ada baca tak? Saya pun tak perasan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami daripada nar. Nar tu api lah. Cewan kan? Nar tu api lah. Lepas tu buah api kat mulut. Gajem, kereng. Enak. 29, 28 lah. Diampuninya pada muka surat awal dan akhir. Diampunilah kesalahan dia tu daripada awal dan akhir lah. Apa dia kata? Annal abda idza staftaha bi dzikrillah ta'ala awwala naharihi wa khatama bi dzikrillah akhir nahari ghufira lahu tarafai shahifah. Artinya bahwasanya hamba Allah Ta'ala itu apabila ia memulakan dengan zikir kepada Allah Ta'ala pada awal siang harinya dan menutup dengan zikir kepada Allah pada akhir siang harinya, nescaya diampuni baginya permulaan suratan tulisan dan akhir suratannya, akhir tulisannya. Lazimnya apabila diampuni permulaan dan akhirnya, diampuni juga pertengahannya. Jadi dalam kitab ni kata, orang yang semana-mana hamba Allah, bila dia permulaan awal harinya, bangun tidur dah ingat Allah. Nah, lepas tu berzikir, mayang subuh berzikir lagi. Nah, dan dia malam pun dia tutup dia punya akhir harinya. Nahar tu hari apa ni? Siang lah, lepas asar lah. Nah, nak masuk maghrib. Dia berzikir. Jadi Allah ampun dosa dia antara permulaan awal hari dan akhir hari. Bermakna bukanlah maksudnya awal dan akhir tu Allah ampun kesalahannya, tetapi Allah ampun juga yang pertengahannya. Dia beginilah apa yang kami faham tu. Satunya, dosa-dosa kecil tu Allah gugurkanlah di antara masa tu awal hari dan ujung hari dia tu. Sekali kesalahan dosa kecil dia tu Allah ampunkan. Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kecilnya kan. Dan satu lagi boleh juga bermakna Allah Ta'ala, pasal orang yang berzikir ni dia mendapat rahmat Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi kesedaran untuk dia memohon keampunan bila dia buat maksiat ke apa ke. InsyaAllah, InsyaAllah sebelum dia meninggal dunia, dia akan menjadi orang yang benar-benar bertaubat. Akan benar-benar bertaubat. Akhir-akhir kita yang paling kita nak sekali lah, dia panggil hujung jatuh. Nah, hujung jatuh, hujung jatuh. Mana akhir hidup kita tu? Kan akhir hidup kita tu kan? Kita dalam husnul khatimah, dalam husnul kebaikan, al khatimah, kesudahan hidup yang baiklah.
Kan? Ha, jadi benda tu dengan melazimi zikir, melazimi ibadat, melazimi takwa. Jadi Allah akan angkat, ha, pelihara dia. Allah akan ampun dosa. Macam orang dia ni banyak kesalahan, dapat ditangkap. Kan? Ha, dapat ditangkap. Jadi dia punya hukuman tu gantung sampai mati, mandatory. Jual dadah ke tak? Jual dadah, gantung sampai mati, mandatory. Kemudian dia pandai pula, lawyer dia boleh bercakap pula kan. Katalah dia ni pengedar besar dalam pejabat orang macam tu kan. Tiba-tiba datang serbu. Kan, dalam meja dia tu ada dadah. Mana ada dadah, pil kuda, pil kambing, pil ayam semua ada. Macam-macam pil dia jual kan. Kan. Kebetulan pula kan dia tak ada masa tu. Memang kena tangkap lah kan. Polis dah buat risikan lah, memang dia punya tu. Tak macam mana lawyer boleh ni pula pusing. Lawyer kata mungkin orang nak kenalkan dia. Tengok. Mungkin orang nak kenalkan dia begini. Hakim fikir macam logik pula. Hakim kan. Macam logik pula kan. Jadi hakim pun ketuk lah. Kan, mana didapati tidak bersalah kan, meragukan. Contoh kan, contoh macam lapang hati dia tu kan, lapang masa dalam lokap tu punya taubat tak ada arah dah. Taubat lepas tu tak kena gantung jadi hantu balik dia. Hantulah manusia ni kan, mesin dia dah. Tapi nak cerita perasaan dia, tentulah dia rasa lapang lah. Macam itulah kita ni kan, punyalah banyak dosa. Kalau Allah buka, ada kata-kata hikmah dia orang buat kan, kita ni bukanlah orang yang baik sebenarnya, tetapi Allah menutup keburukan kita. Kan, saya ni bukanlah baik. Kan, tuan-tuan tengok saya baik lah. Kan, tapi yang tahu saya baik ke jahat ni isteri saya lah. Isteri kita lah yang tahunya kita ni macam mana kan. Isteri kita yang tahunya kan. Pasal isteri kan, tidur sebantal kan kita kan, satu katil, dia masakkan kita pun semua. Biasanya dia tahulah. Biasanya dia tahu kan. Tapi sebab sayang kan, tak ditinggal kita. Contohlah. Jadi Tuhan tutup. Tuan-tuan pun tengok saya ustaz lah, lebay lah, macam-macam kan. Sengah-sengah tu nak cium tangan bagai nak berkat. Contoh kan. Tapi kalau Allah Ta'ala buka, macam ni Ustaz Saluddin Perwira rupanya. Contoh. Kalau Allah buka kan, kalau Allah Ta'ala buka. Sebab tu dalam kitab Hikam kata, setengah-setengah apa ni, orang yang kasyaf tu, yang boleh-boleh Allah, sebagian yang kasyaf, bila Allah Ta'ala buka apa ni, seseorang itu punya kelemahan ke apa, dia akan taubat untuk orang tu. Dia bukan pergi viral kan. Dia akan menjadi rahmat. Sebab mereka orang yang dekat dengan Allah kan, dia bukan nak cerita, wih dia kata aku tengok orang tu macam-macam ni kan. Yang tu kata hati tak ada ketenangan tu. Nah, bagi orang yang hati tenang tu, dia akan datang rahmat. Ya Allah ampun dosa dia tu. Kan, ya Allah bagi dia hidayat. Macam tu. Nah, itu kata malaikat, dikerubungi malaikat tu. Jadi begitulah, bila dah tu kan, tentulah dia rasa tenang sangat, sebab lepas kita punya dosa, tiba Allah ampun. Allah Ta'ala patut-patut kena masuk neraka, kita tengok Allah Ta'ala ampun, masuk dalam syurga pula. Tentulah bahagia sangat. Okeylah, itu kita Allah akan, orang yang berzikir itu kelebihannya, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Sama ada Allah ampun terus ataupun Allah Ta'ala bagi dia hidayat untuk dia memohon keampunan, sungguh-sungguh bertaubat. 29, orang yang berzikir diseru dari langit. Dia kata azzakiruna Allah Ta'ala yunadihim munadin minas sama qumu faqad buddilat sayiatukum hasanat
wa ghufirat lakum jami'a. Artinya, orang yang berzikir itu diseru dari langit oleh seorang penyeru, bangkitlah, sesungguhnya kejahatan kamu telah diganti dengan segala kebajikan dan diampuni kesemua dosamu. Jadi ada satu seruan di langit, malaikat akan sebut bagi orang yang berzikir. Bila dia bangun, malaikat terbangunlah, seruan tu kata, sesungguhnya digantikan kejahatan kamu dengan kebaikan. Mana kejahatan kamu, pangai-pangai kamu yang tak semenggah itu, maka Allah akan tukar. Hati-hati kamu yang berkarat itu akan dibersihkan. Pemikiran-pemikiran kamu yang banyak tak berfakat dengan Quran, Sunnah dan sebagainya akan diperbaiki. Kan? Hati kamu yang jauh dengan Allah akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kejahatan kamu ditukar kepada kebaikan. Yang dulunya kamu ni banyak macam ni, akan ditukar karakter ke sebagainya lah. Dan diampuni ke semua dosa kamu. Dosa-dosa kamu akan diampun. Jadi seruan di langit, kita tak dengar lah. Nak dengar macam mana? Kita dengar benda lain banyak. Dengar fitnah, dengar lagu-lagu rock. Sekarang lagu apa? Lagu hip-hop. Aku pun tak tahulah. Dengar cerita yang sia-sia. Mana nak dengar? Tok Gu saya cakap, dah telinga macam lembu, nak dengar macam mana? Minta maaf lah kan. Mana nak dengar? Demesi telinga yang nak dengar tu telinga yang tak dengar maksiat. Telinga yang tak dengar maksiat. Dia dengar lah. Dengar macam mana? Wallahu'alam bisawab. Bagi orang tu dia boleh tahulah. Itu dipanggil ilmu mukasyafah. Ilmu yang terbuka hijab. Terbuka hijab. Ada seruan. Dia dengar ni, ni petua Tok Guru saya lah. Ini kata suara-suara kerohanian ni, dia bukan dengar dengan telinga. Pasal benda tu kerohanian. Jadi dengar tu bukan dengan telinga. Kalau dengar dengan telinga, itu suara jin. Kalau telinga kanan, tu jin Islam. Telinga kiri, jin kafir. Dia benda kerohanian, benda yang jasad tak tahu. Badan, akal pemikiran tak reti. Nafsu tak reti. Dengar tu, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Luar dan dalam. Dengar tu. Dia tak boleh, tak tahu nak cerita. Dengar dengan telinga, tu jin. Jadi bomo boleh lah. Jadi bomo boleh lah. Kan? Jadi bomo boleh lah. Sebab ni kerohanian. Jadi benda kerohanian, jasad tak tahu. Jasad tak faham. Akal tak faham. Sebab tu Nabi Musa AS, bila nak tengok Allah, dia pingsan. Kan? Jasad dia pingsan. Tak boleh. Dia tak faham. Jadi jasad tak faham, badan tak faham. Sebab jasad ni dia haiwaniah. Dia haiwan. Jadi unsur-unsur kebinatangan. Dia mesti roh. Roh tu unsur-unsur kemalaikatan. Sebab tu Nabi SAW bila turun wahyu tu, kadang-kadang dia macam nak pingsan. Dia macam nak pingsan. Tu baca hadis banyak, jumpalah. Dia macam nak pingsan. Balik badan mengigil-gigil, zambiluni zambil, selimutkan aku, selimutkan aku. Kan itu dia punya tertib dia. Misal kena ada petua, mesti ada guru. Nanti tak ada guru, dia ni kata ni betul ni. Padahal jin Islam bagi kelentong dia. Jin Islam jadi tok bomo lah. Jin kafir mandram. Cik nombor ekor. Kan? Dia kena tahu mislah tu mesti dalam zikir. Kalau betul-betul nak masuk jadi ada zikir, mesti ada guru yang membimbing. Mesti ada guru kan, dia panggil Syekh Mursyid. Nak dapat Syekh Mursyid, dia doa dengan Tuhan. Dan tanya saya,
kan? Dia kena minta pada Allah Ta'ala, kan? Minta dengan Allah. Tanya orang, orang akan kata Cok Syekh dia lah yang betul. Mestilah siapa ada guru, mestilah dia abguru. Jadi dia kena munajat pada Allah Ta'ala. Hanya Allah saja yang tahu. Sebab macam Uwais Al-Qarni, dia tak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Kan biasanya orang Syekh Mursyid ni orang tak kenal, orang manusia tak kenal, Allah sembunyikan. Kan Allah Ta'ala sembunyi. Kenapa Allah sembunyikan? Ikut suka dia Tuhan. Dia kau suka dia nak sembunyikan sebab dia Tuhan. Tak, pasal bukan semua orang layak belajar ilmu kerohanian. Nah, Nabi Musa pun walaupun dia satu nabi ulul azmi, dia pun kena berkawan dengan Khidir alaihi salam. Dia kena berkawan. Apa ni? Dah masuk isyak belum? 16 4 minit lagi, 3 minit. Macam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia tabi'in. Rasulullah kata dia tak terkenal di bumi, terkenal di langit. Rasulullah pesan pada Umar dan Ali radhiyallahu anhum, jumpa minta doa. So minta doa, kan? Sebab dia ada satu rahsia yang tidak ada pada Umar dan tidak ada pada Ali radhiyallahu. Walaupun sahabat, dia tetap ada satu kedudukan yang tertentu, tapi ilmu kerohanian Allah bagi ikut suka dia. Kadang ada orang lebih walaupun dia tak dapat title sahabat, jadi Allah boleh bagi lebih walaupun dia bukan sahabat. Tapi sahabat tetap itu satu kedudukan yang satu manusia pun tak boleh mengatasilah, pangkat sahabat Rasulullah tu. Nah, begitu. Nak ceritanya, kalaulah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pun kena jumpa orang yang sebegitu, apatah Pakcik Umar, Pakcik Ali. Lagilah kena doa dengan Tuhan, minta dengan berkat selawat. Dia kena banyak selawat. Dengan selawat insyaAllah kita akan dapatlah. Kemudian yang ke-30, menghapuskan sejuta majlis kelalaian, kejahatan. Ana al-majlisul soleh min zikri yukafiru anil mu'mini alfa alfi majlisin min majalisis su'. Artinya, majlis orang yang soleh, mana orang yang baik-baik, yang duduk berzikir itu